sifat nasionalisme atau rasa kebangsaan dengan meningkatkan aktivitas nilai-nilai Pancasila dan budaya Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian, meningkatkan pemahaman agama dengan akidah yang benar dengan memberdayakan ulama tokoh agama yang berbasis keagamaan. Selanjutnya, memanfaatkan lembaga masyarakat untuk membangun kewaspadaan sejak dini terhadap radikal pada masalah ISIS dan juga paham menyimpang lainnya apabila ada pendatang baru di lingkungannya. Intervensi menjadi antara pemerintah dengan seluruh elemen masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan. Toleransi antar umat beragama mengenai permasalahan paham radikalisme terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah untuk melaporkan segera kepada kepolisian atau aparat lainnya jika menemui adanya paham radikalisme pada khususnya adalah ISIS dan juga paham menyimpang lainnya. Demikian pesan ini disampaikan oleh Ditmas Polda Kalimantan. Terima kasih. Thank you.
setiap kesadaran Anda memberi harapan bagi mereka. Indonesia Berdonor telah menjadi komitmen RRI Nusantara. RRI Palangkaraya kembali mengundang Anda dalam acara Indonesia Berdonor tahun 2016. Pastikan Anda ikut berdonor darah di RRI Palangkaraya. Dilaksanakan hari Rabu, tanggal 2 Maret 2016, mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Indonesia Berdonor tahun 2016 bersama RRI dengan tema kepedulian pengusaha dalam berdonor darah. Subtema mengangkat beban dalam kebersamaan. Kita bersyukur rasa bangga dan syukur menjadi insan yang bermanfaat bagi sesama. Layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Palangkaraya.